Jadi, langkah pertama, pastikan dulu kita harus mempunyai aplikasi Shopee atau bisa kita download di Play Store. Ketik aja Shopee. Terus kita klik yang paling atas. Berhubung di sini aku udah download, maka langsung saja klik buka. Setelah itu, bagian ini kita skip aja. Dan kemudian kita klik mulai. Dan tampilannya seperti ini. Selanjutnya klik bagian yang berada di bagian pojok kanan bawah. Setelah itu di sini ada tampilan login dan daftar. Kita pilih daftar. Nah, di sini Shopee ada beberapa metode untuk pendaftaran. Yang pertama bisa menggunakan nomor handphone. Yang kedua bisa menggunakan akun Google, yang ketiga bisa menggunakan Facebook, dan yang keempat bisa menggunakan LINE. Dan di sini aku mau daftar lewat Google atau email. Nah, ini langsung terhubung dengan akun Gmailnya, kemudian kita klik. Selanjutnya di sini kita dianjurkan untuk mengisi username, misalnya Okta. Setelah itu, kita dianjurkan juga untuk memilih foto profil. Kita klik yang ini, terus kita pilih foto. Selanjutnya, kita klik daftar. Oke, teman-teman, sekarang udah berhasil dan tampilannya seperti ini. Ini akun yang sudah berhasil dibuat. Dan kalian sudah bisa berbelanja online di aplikasi Shopee. Selanjutnya, untuk menikmati gratis ongkir, kalian bisa klaim voucher ini. Kita klik. Dan sekarang kalian sudah bisa menggunakan voucher gratis ongkirnya. Selanjutnya, untuk menikmati cashback, kalian bisa klaim vouchernya. Dan selesai. Oke, teman-teman, segitu aja video dari aku. Semoga bermanfaat dan kalian paham. Jangan lupa untuk like, komen, share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. See you in the next video. Bye-bye.